Pemirsa, banyak masyarakat dan organisasi memanfaatkan malam tahun baru dengan acara kumpul-kumpul silaturahmi. Salah satunya organisasi Pepabri yang mengadakan acara kumpul-kumpul di Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa acara kumpul-kumpul para jenderal purnawirawan di tahun baru ini? Kita simak liputannya untuk Anda. Belasan jenderal purnawirawan di malam tahun baru berkumpul di Wisma DPP Pepabri di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka yakin ajang silaturahmi mampu merekatkan persaudaraan di malam tahun baru. Salah satunya yang menarik adalah dibukanya Wisma Pepabri di Kuningan sebagai tempat penginapan umum. Apalagi, Kuningan merupakan salah satu objek wisata warga dari Cirebon, Indramayu, dan berbagai kota lainnya. Dengan demikian, Ketua DPP Wisma Pepabri, Agung Gumilar, berharap kehadiran Wisma Pepabri di Kuningan bisa mengangkat perekonomian wilayah ini. Jadi saya percaya bahwa Kuningan, khususnya di wilayah Cilimus, ini akan menjadi satu daerah yang akan berkembang di sektor pariwisata. Oleh karenanya, dalam rangka turut mendukung supaya perkembangan pariwisata di daerah ini Pepabri, kemudian saya ingin memberikan sumbangsih Pak Wisma. Wisma ini di mana kita berikan kesempatan kepada siapapun. Di sela-sela acara malam tahun baru, Pepabri berharap pemilu di tahun 2019 berlangsung damai dan bangsa tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.